Hello guys, welcome to Nando Belang Channel. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara membuat puding secantik dan semenarik ini. Ini adalah perpaduan antara kopi, biskuit Oreo, dan susu. Nah, ini adalah bahan yang saya pakai untuk membuat puding warna putih, yaitu 400 ml susu full cream. Terus biskuit Oreo kita hancurkan dan krimnya kita pisahkan. Gula pasir secukupnya. Terus saya tambahkan tepung maizena atau tepung jagung. Sementara tepung agar-agarnya saya pakai yang tidak ada warna. Satu bungkus saya bagi menjadi dua bagian. Nah, setelah semua bahan kita masukkan, lalu kita masak dengan api kecil dan jangan lupa untuk selalu diaduk. Nah, kita masak sampai benar-benar mendidih. Setelah itu kita matikan apinya dan kita biarkan beberapa saat. Nah, setelah sedikit dingin, lalu kita masukkan biskuit Oreo. Setelah itu barulah kita tuang ke dalam cetakan atau ke dalam wadah. Nah, sekarang waktunya kita bikin yang rasa kopi. Kita sediakan air putih kurang lebih 400 ml, terus 1 sendok tepung maizena, sama tepung agar-agar. Nah, untuk kopinya di sini saya pakai Indo Cafe Coffee Mix. Saya pakai 2 bungkus. Buat kalian yang suka manis, bisa ditambahkan gula lebih banyak lagi. Thank you.
Nah, seperti biasa kita masak dengan api pelan sampai benar-benar mendidih. Setelah itu barulah kita matikan apinya. Oke guys, sudah jadi dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Kita bisa masukkan ke kulkas kurang lebih 1 atau 2 jam. Nah guys, sekarang sudah jadi. Sekarang jadi deh. Nah guys, simple banget kan cara pembuatannya dan bahan-bahannya juga mudah untuk didapat. Sekarang waktunya kita cobain ya guys. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video dari saya ini dan seperti biasa, saran dan kritik selalu ditunggu di kolom komentar. Bye bye, sampai ketemu di next video.